kita bisa merealisasikan kantor DPW baru dengan ala kadarnya seperti hari ini tuh. Jadi saya sangat bersyukur tuh, yang pertama karena seluruh pusat provinsi maupun kabupaten kota kita bahu-membahu untuk mengadakan mobiliar. Jadi seluruh kursi, barang-barang di sini tuh, AC dan lain sebagainya itu dari semua anggota DPW kita sudah di sana. Kemarin dalam pertemuan di rumahnya Pak Amir waktu itu, saya ingat sekali Pak Ketum juga. Alhamdulillah saya tidak pernah diundang, karena diantaranya Pak Amir sama Dinda Kaujan baru meletakkan sumbangan saya. Saya juga berharap bahwa wilayah-wilayah lain bagaimana berupaya membangun kekuatan politik itu agar kita memiliki kemampuan untuk menyatakan kesediaan Ketum untuk tetap di atas panggung penandatanganan prasasti. Kami undang-undang